Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas topik dan hidayah ini, maka pada hari ini tanggal 18 bulan Februari tahun 2019, saya Kepala Kantor Wilayah Pemulihan Pembangunan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan baru sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional tertentu di lingkungan kantor wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, dan penyidik pegawai negeri sipil. Penandatanganan selesai. Kepala Kantor Wilayah, silakan kembali.